Jom kita main dengan orang, jom. Jom. Cepatlah, Nang. Ini lambatlah. Ya. Yeah. Syah, dah siap dah? Dah siap dah, bang. Kamu telik look tau. Ya. Kan mana tahu kau nak mengempit ke? Kau boleh percaya. Syah, budak-budak mana Syah? Tak nampak pun. Tak apalah, nantilah, nantilah Syah panggil. Ya? Ha. Tak apa, pergi dulu. Yalah, elok-elok. Allah Akbar. Along! Anga! Along! Along! Nga! Along! Along! Anga! Eh, tak dengar ke ibu panggil tu? Hah? Tu ibu panggil tu? Pergilah cepat. Tak tahu apa yang dendaknya tu. Alah, tunggulah dulu, Wan. Kita orang nak main lagi. Alah, baliklah dulu. Nanti kan sambunglah main balik. Tak naklah. Pergi rumah Wan Oda dah tu. Eh, Rina, tak baiklah cakap macam tu. Kalau ibu dengar, baru tahu. Yalah, Long. Tak baik cakap macam tu. Dengar cakap ibu jangan melawan. Angah budak baik, kan? Long pun budak baik. Pergi balik dulu, ya, sayang. Kalau macam tu, kita balik dulu, eh? Yalah, petang nanti kita datang balik, boleh? Alah, boleh. Ini kan rumah Wan. Bila-bila masa pun boleh datang. Aku pergi balik dulu, ya? Jom, jom. Bye. Kamu semua pergi balik dulu. Nanti ibu korang semua cari. Nanti datang balik, ya? Kita juga risaulah. Kau pun faham sendiri je kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Nak apa datang ni? Nak hantar gulai nangka. Cik. Gulai nangka? Ingatkan udang galah ke? Ha, ikan senangin ke ketam ke gulai nangka tak payahlah. Eh, Syah letak kat dapur nanti mak makanlah ya. Kita jadi orang perempuan ni kan awak. Jangan lembik sangat. Kau lembik sangat, dia bodoh kau adik lelaki dia duduk itu. Suram macam hidup ni. Apa kau orang jegek kat aku ni? Ha? Pandang-pandang kat aku kenapa? Mak kau tak ajar kau, ya? Hei, kita memang pantang tau kalau budak-budak mendengar untuk bercakap kan? Jegek-jegek. Ya, Mak. Cik. Esyon anak-anak minta diri dululah. Itulah nampak. Mak dengan anak sama saja. Bapak pun tak kata nak ajar anak. Itu dah jadi anak aku hajar tu. Tak berkenan kita memang. Sebelah mata tak dipandang. Boleh je, boleh. Saya elok jalan. Bapak. Oh, Pak Mat. Ha, assalamualaikum. Salam. Ya, Pak Mat. Cukup ke ni? Ha, ya, nak kira. Ha? Aku musik kau jelah. Okey, boleh kira. Saya tak sini, Pak, nanti. Sekolah sayur ni. Nah, nah. Ya. Duitnya semalam punya. Ha? Kau kira lah. Ha, kira. Macam baru hari ni kenal, Pak Mat. Aku kagumlah dengan kau ni. Rajin sangat. Ha, rajin sangat. Tak kira lah hujan ke, ribut ke, topan ke, tsunami ke. Tapi kerja kau tu, ha, tetap jalan. Nama bekerja, Pak Mat. Rezeki anak-anak. Kau ni kalau bagi peluang lah, boleh jadi petani jaya tau. Wih, petani jaya? Hai, apa tak boleh pula?
Pak Mat kena doa-doa ke saya lah. Baik, Pak Mat. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang Mak Setica je. Lina tak suka warna tu. Hei, Lina sini. Tak baik cakap macam tu. Kan ibu dah pesan. Betul kan? Wanoda benci ibu. Mana dia ibu benci anak? Tapi ibu, kenapa Wanoda sayang Mak Su lebih daripada ibu? Sama aja sayangnya. Alung, Anga. Kalau Alung dengan Anga sayangkan ibu, kena sayangkan Wanoda. Tak ada Wanoda, tak ada ibu tau. Dah. Banyak beli barang hari ni Kak Udah. Anak menantu dengan anak datang rumah makan ke? Tak adalah Mat. Tijah lambat lagi balik. Oh, manalah tahu. Si Aisyah anak. Kenapa? Dia kebulur tak makan kat rumah dia ke? Ish, takkanlah si Alim tu nak biarkan anak bini dia kebulur kat rumah tu Kak Udah. Alah, kalau merempak pun tak heranlah, Mat. Aku tak terperanjat pun. Tahu apa yang dia ada, kan? Siap baiklah motor buruk tu ada. Ha. Yang penting dia rajin, tekun. Boleh dia jaga Aisyah tu dengan baik. Eh, Mat. Kau tak payah nak puji-puji dia sangat depan aku lah, Mat. Ha? Nak menanah telinga aku dengar tu. Lagipun aku tak berminat lah dengar cerita pasal dia orang tu. Assalamualaikum. Salam. Macam mana hari ini? Okey. Okey. Tapi ibu tak okey. Ibu tak okey? Kenapa? Kau rasa tak ada dia? Taklah. Habis tu? Ibu sedih. Sedih sebab Lina dengan dia kacau dia. Taklah. Ibu kena marah dengan Wan Odah lagi. Dah. Lina dengan dia, jom. Masuk mandi. Nanti Wan datang. Kita boleh mengaji. Bawa ke sana. Bang. Setiap kali Syah balik daripada rumah mak, Syah mesti macam ni. Kenapa ni? Syah okeylah, bang. Tak ada apa-apa, cuma budak-budak. Syah, kita bukan baru kahwin semalam. Ha? Abang tahu yang bang, tak ada apa-apa. Syah dah faham sangat dengan mak tu. Tak ada apa-apalah, abang tak banyak risau. Yalah. Macam mana sekalipun Syah ada tanggungjawab dengan dia, kan? Ya. Betul okey ni. Sekejap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa? Apa ni puan? Dulu cakap lain, sekarang ni lain pula. Cakap lain? Macam mana dia tak faham? Anak puanlah, si Aisyah tu. Tak jadi pula nak sewakan tapak tanah tu pada kami. Dia cakap macam tu? Iyalah. Barakallahu lazim.
Ni kenapa pula? Tengok muka Wan macam tu. Ha? Nak mengaji lagi? Nasib baik Wan tak macam Wan Udah kan? Ni kenapa cakap macam ni ni? Ha, ni mesti ada sesuatu. Wan Udah tu jahat. Dia suka buli ibu. Baik cakap tentang orang tua macam tu. Tak guna kita mengaji. Dosa tau. Tapi betul lah Wan. Kita orang tak tipu. Wan Udah tu bila kasih, dia sayang Mak Sutijah lebih dari ibu. Kesian ibu. Ibu tu diam je. Dengar sini cakap Wan. Ha, seorang ibu tu boleh marah pada anak dia. Tapi anak dia tak boleh melawan ibu dia. Sebab ibu tak nak jadi anak dahaga kan? Sebab tu dia tak nak melawan. Tahu pun. Dari itu, Alung, Angah, jangan sekali-kali melawan ibu. Kalau melawan, hukumnya? Berdosa. Kalau berdosa, jadinya? Tuhan tak terima amalan kita. Dai pun cucu kan. Macam itulah. Syah, ini budak-budak ni dah habis mengaji ni. Ya, Mak. Kenapalah aku pergi bagi geran tanah tu dekat Aisyah? Dia dah lembab. Bengap. Allah, silap betul lah. Ya Allah. Syah? Dah. Apa ni, Mak? Inilah satu-satunya geran tanah arwah ayah kau. Ambillah. Mak dah tukarkan nama kau. Aisyah tak nak, Mak. Mak ambillah. Aisyah redha. Redha, Konul. Orang lain berebut nakkan harta tau. Kau tak nak pula. Itulah aku tengok ni lembab. Mak, semua ni harta dunia. Bila-bila masa je Allah boleh tarik balik. Tak penting bagi Aisyah semua ni. Yang penting adalah Mak daripada tanah ni. Tak payah kau nak mengajar akulah. Orang dah bagi tu ambil je lah. Itulah kau ni memang lembab. Ha, tapi ingat, gunakan sebaik mungkin ya geran ni. Ha, datangkan hasil yang banyak. Kau tidak merempat je lah kau tau. Ipah yang lelok. Jumpa kau nanti. Kau tunggulah. Nanti kau, Aisyah. Nanti. Aisyah dah tu, Aisyah. Tinggallah kerja ni biar Mak yang buat. Kamu tu bukannya sihat sangat pun. Alah, tak ada apalah, Mak sikit aja. Kau pun dah tahu Aisyah rehatlah. Mak tak payah risaulah. Ya. Dia sakit pula sekarang lagi. Tambah-tambah sakit kamu sekarang. Mak kau, Syah, datang tu. Aisyah! Eh, Mak. Kau mari sini. Aku ada hal nak cakap dengan kau. Sini kau. Aku nak tanya dengan kau. Betul kau tolak tawaran orang bandar tu? Tawaran apa, Mak? Kau ni memang bengap, Syah. Tawaran orang bandar nak sewa tapak tanah orang bapak kau tu. Kau memang suka pura-pura tak tahu, ya? Oh, Aisyah minta maaf sebab tanah tu Aisyah dapat kebun. Buat kebun? Berapa sen? Berapa sen kau dapat hasil jual pisang ni? Kau cakap dengan aku berapa sen? Memanglah tak banyak tapi cukuplah untuk tampung kita orang nak beranak, Mak. Tampung hidup? Apa pun tak ada dalam diri kau? Kau tengok diri kau apa pun tak ada. Ha? Orang tu nak sewa tapak tu beribu-ribu ringgit. Kau boleh tak anda? Kau nak tunggu hasil pisang kau yang tak berapa sen ni? Ya? Aisyah syukur, Mak, dengan apa yang ada. Ya Allah, daripada dulu, itu je yang kau tahu cakap, kan? Syukur apa yang ada. Aku pun tak tahulah, Aisyah. Macam mana kau boleh beranakkan manusia macam kau yang tak cukup akal ni, lembab. Kenapa Tuhan bagi anak macam kau ni ke aku, ha? Kau dengar setiap hari. Aku nak kau fikirkan balik sebuah kali. Tak payah!
boleh nak salam-salam. Kau pergi jaga je mak mentua kau tu. Berbisik dengan hati, apa arti cintaku? Memilih kata-kata, berselindungkan yang ternyata. Lelahku pun terbela, terlerai kepedihan. Pasal tanah tu. Mak memang marah. Mak marah? Mak cakap apa? Tak apalah. Nanti sejuklah tu. Syah. Abang dah agak dah, Syah. Mesti jadi macam ni punya lah. Bang, tanah tu tanah Aisyah. Mak tak ada hak pun. Boleh, Syah. Abang tak nak benda ni jadi... Nanti benda ni jadi besar, Syah. Macam tak ada kesudahan tak? Abang, asalkan kita tak sisihkan tanah tu, cukup. Lepas tu cukup makan untuk kita nak beranak. Sudahlah. Abang tak payah fikir, boleh tak? Baik, Abah. Dengar cakap Mak. Jaga hati Mak. Aisyah tahu Aisyah kuat. Aisyah kuat kan, Abah? Apa yang jadi ni semua salah Aisyah. Aisyah minta maaf, Abah. Aisyah tak mengharapkan apa-apa. Cuma Aisyah mengharapkan satu hari nanti Mak sayangkan Aisyah. Itu harapan Aisyah, Abah. Bersamamu, janganlah kau meragui. Kak, kenapa? Kakak nak aiskrim, eh? Yelah. Kak nak aiskrim, eh? Yelah. Abah belikan, ya? Tak payahlah layan budak ni. Mengadil je lebih. Jelajahlah balik. Dah lambat dah ni. Apa awak ni? Anak seorang pun macam itu. Ya, Aisyah tunggu dengan Mak lah. Abang pergi beli. Aku ada hal nak bincangkan kau ni. Hal apa, Mak? Cakap dengan isteri kau, Aisyah tu, suruhlah dia tua hantar ikan perkasan kat kedai aku ni. Bukan apa tu Kak Yong tu, ha, dah pincin. Ha? Jadi aku ni tak ada siapa lagi pembekal baru. Kenapa Mak tak cakap sendiri dengan Aisyah? Kalau aku cakap dengan Aisyah, aku kena cakap dengan kau juga. Yalah, tambah nanti saya beritahu dia. Faham, ya?
Alia, Alia. Ini buku yang kau nak pinjam tu. Aku dah habis gila dah. Terima kasih tau. Aku janji lepas aku baca, aku bagi kau balik. Okey. Raja, nenek kau kan banyak harta. Takkan buku nak pinjam ke? Tak, minta lah duit ke nenek kau. Ini apa bising-bising ni? Alia, jom. Nah, Alun tak cakap ke dia balik kau berapa? Kakak ada kelas tambahan kot. Ibu risau dah dia tak cakap apa pun dengan ibu semalam. Dia lupalah tu. Dia kan mana nenek. Oh, lah pula dapat berapa dah ni. Ambil nasi dah. Dah. Alia? Ibu Alia sihat? Cikgu dah lama tak jumpa ibu. Ibu sibuk buat perkasam. Nak hantar ke kedai Pak Cimat. Oh, iya ke? Okeylah tu. Boleh tambah semua pendapatan kan? Alia. Cikgu nak Alia jangan ambil hati ya. Apa yang kawan-kawan cakap tadi? Okey. Cikgu tahu Alia seorang budak yang baik. Raya dah habis. Bila kain ke? Tak adalah. Aku ni sebenarnya nak beli kain untuk buat baju kurung basahan untuk cucu-cucu aku tu. Sayang benar kau munah dengan cucu-cucu kau, ya? Hei, mestilah sayang. Nama lagi cucu. Kalau kita tak sayang cucu kita, siapa lagi nak sayang? Ish. Aku tak kuasa nak melayan budak-budak tu. Mengada-ngada. Nyampah aku. Itulah. Esok lusa, sakit pendin aku. Ada juga orang jaga, kan? Itu anugerah Allah tu dah, oi. Alah. Duit yang kau ada yang tak banyak mana tu, Muna. Baiklah simpan untuk masa tua kau sakit pendin kau. Kita ni kan, Oda. Kalau dah Tuhan beri kita rezeki yang lebih, apalah salah kita kongsi dengan keluarga kita? Ah, itu kan darah daging kita juga. Dah tua-tua ni tak perlulah kita kedekut. Oh dah, oi. Tak baik. Dah nak mati dah kita ni. Alah, aku nak balik dah. Rasa dulu mana yang kering, mana yang basah. Jangan ambil angkat je. Ni ada yang tak kering lagi ni. Rasa dulu. Assalamualaikum. Assalam. Kau buat apa, Syah? Kat kain. Kau macam mana, sihat? Macam inilah, alhamdulillah sihat tapi penat sikit. Kau tak pergi jumpa doktor ke? Syah, aku ada benda lah nak bincang dengan kau. Mat. Ni. Ambil ni. Pei, aku susun kat sini ya. Tengok susun balik. Eh? Sepah dah ni ah. Cepat. Sepah dah. Alim. Eh, Mat. Kau ni laki jenis apa aku nak tanya dengan kau? Ha? Makan hasil bini. Kau pujuk Aisyah? Suruh dia sewakan tanah tu? Mak, bukan macam tu, Mak. Tanah tu memang punca rezeki kami pun. Laki jenis apa kau ni? Tak, Mak. Tanah tu, Mak, kami usahakan sama-sama, Mak. Aisyah ni memang buta betul ini, tahu. Mak, kasih sayang kami tak buta, Mak. Saya sayang kau, Nun. Apa yang kau bagi ke anak aku? Kasih sayang. Takat cincin sepuntung tu, Allah. Kasih sayang kau, Nun. Mak, kebahagiaan kami berkat cincin, Mak.
Kau cakap memang pandai, eh? Ha? Kalau kasih sayang, itu Tijah tu. Kau tengok Tijah. Kau tengok ada sama macam bini kau tak? Ha? Apa yang Bakri salut dekat badan dia? Mas, senang, lenang, kemewahan. Itu baru bahagia. Mak, mak, mak. Saya tahu, mak. Saya tak mampu nak bagi macam mana Bakri bagi dekat Tijah. Saya tahu tu, mak. Saya kerja macam ni je, mak. Saya kena dulukan anak-anak. Anak-anak membesar kan, mak? Cakap pandai. Sapah dengan aku pula. Tak apalah, mak. Saya balik dulu. Cepat kau berkabut lebih senang. Kau bulu buat aku tengok. Mat, kenapa tak? Kahwin pandai, bagi makan dengan orang tak pandai. Kau dah bayar belum ni? Kalau belum bayar, kau pergi bayar dulu. Aku rasa kau ni tertekan, Aisyah. Kau pun tahu kan, Fida? Tapi anak kau tu, Alia, aku tak nak disebabkan masalah kau dengan mak kau boleh ganggu fikiran dia, Syah. Dia tak pernah mungut apa pun kat aku selama ini. Tapi aku tak tahulah kalau dia rahsiakan apa-apa pada aku. Syah, kau bagilah semangat dekat anak kau tu. Alia tu salah satu pelajar cemerlang kat sekolah. Rugi, Syah, kalau dia sisihkan. Terima kasihlah bagi tahu. Minumlah. Kau ni laki jenis apa aku nak tanya dengan kau? Ha? Makan hasil bini! Kau pujuk Aisyah! Suruh dia sewakan anak aku? Sayang aku, Nur. Apa yang kau pergi ke anak aku? Kata sayang. Takat cincin sepuntung tu, Allah. Kasih sayang aku, Nur. Kebahagiaan kami juga kat cincin. Kau cakap memang pandai, eh? Kalau kasih sayang, itu Tijah tu. Kau tengok Tijah. Kau tengok ada sama macam bini kau tak? Apa yang Bakri salut kat badan dia? Emas, senang, lenang, kemewahan. Itu baru bahagia. Dari mana ni? Ni kenapa pula ni, Halim? Jatuh, Mak, jatuh. Ya Allah, ya Tuhanku. Itulah lain kali bawa lah motor tu elok-elok, Halim. Sikit, sikit. Sikit dia jatuh. Dah duduk, dah okey dah. Kan dah cedera tu. Tak ada luka-luka? Mak, tadi... tadi Lim jumpa Mak dekat pekan tadi. Mak mentua kamu? Apa katanya? Ha, ini mesti kena basuh dengan dia ni kan? Dia cakap. Tak apa, Mak. Taklah, Mak. Kadang-kadang Lim rasa Lim ni macam tak layak untuk Aisyah. Ni apa punya cakap kamu ni? Bukan apa, Mak. Lim kesian kat Aisyah. Sekarang ni pasal tanah. Esok lusa pasal apa pula. Semua benda tak kena je lah. Dahlah tu, Lim. Dah kamu tahu kan perangai mak mentua kamu tu memang dah macam tu. Dah usul asal dia dah bebas macam tu dah. Ha, kamu awak sabar je lah. Isteri kamu tu baik. Kamu jagalah dia dengan elok-elok, Lim. Mak, Lim jaga isteri Lim lah ni. Lim sabar lah. Dah tu. Tak payahlah kamu fikir benda tu lagi. Memanglah kamu tahu dah perangai mak mentua kamu tu. Jom naik atas. Mak nak tengok luka kamu tu. Entah apa mak nak berubat. Long. Floor tu tepung kan? Ish, bukanlah. Tepung dalam bahasa Inggeris floor, F-L-O-U-R. Salah tu. Oh, habis tu floor? Floor tu lantai. Lain kan? Silap lah. Halo, Nganga. Minum dulu.
Hai. Ya, Nala. Eh, Ina, kerja sekolah kan tak siap lagi? Tak apa, tak apa. Sekejap lagi kena sambung balik. Ibu nak cakap sikit dengan Alung. Ada apa, Bu? Ibu nak Alung belajar rajin-rajin. Tak payah fikir masalah lain. Alung kan budak-budak lagi. Alung tak pernah ada masalah dalam pelajaran. Sebelum ni ibu sendiri tengok kan, Alung selalu dapat nombor satu. Ibu tahu, ibu faham. Ibu bangga dengan anak ibu ni. Kekalkan apa yang ada, ya? InsyaAllah, Bu. Ibu tak nak Alung ngangah susah macam ibu. Jadi kalau Alung ngangah nak apa-apa cakap, ibu cuba usaha dapatkan. Ya? Hello, Tija. Hey, Mak ni. Oh, kenapa lama aku tak telefon Mak? Hai, Mak. Mak sihat? Sihat. Alhamdulillah. Tija, bila kau nak balik, baliklah. Mak rindu kat engkau tahu. Baliklah, ya? Ha, ni nak bagi tahu Mak lah ni. InsyaAllah, hujung minggu ni Tija balik tau. Ya ke? Betul? Lah, betul lah, Mak. Takkanlah Tija nak tipu Mak pula. Ya ke? Alhamdulillah, kau nak balik. Okey. Nanti kita jumpa, Mak. Tidak rindu sangat dekat Mak. Bye, Mak. Ya Allah, aku nak balik. Cuma Binti nak tak pergi pasar semua. Tahu pula tak ada dah peti ais. Abang. Meza. Kita kat tepi dulu, Meza. Aisyah nak minta maaf. Minta maaf pasal apa? Aisyah rasa berdosa sebab Mak marah abang. Mak beritahu. Abang, Aisyah... Syah, abang rasa elok Syah sewakan tapak tanah tu. Selagi Syah tak setuju, selagi itulah Mak tak puas hati. Itu keringat abang. Usaha abang. Tapi Syah, Mak... Abang, masalahnya Aisyah kenal Mak, faham sangat dengan perangai dia. Ini keluarga kita, Abang. Abang kena jaga. Kalau sekarang Abang tak payah fikir apa-apa, boleh tak? Nak pergi nanti lama. Ini saya letak di sini. Assalamualaikum. Wan Uda. Assalamualaikum. Mana Wan ni? Eh, tak ada orang lah. Letak atas meja tu je lah. Wan! Alung. Tengok tu. Ada ketam. Jom kita ambil. Mana boleh. Ni Wan Uda punya. Satu je. Tak boleh. Nanti Tuhan potong tangan baru tahu. Hei! Kau buat apa dekat sini? Ha? Oh, kecil-kecil dah pandai nak mencuri, ya? Ha? Tak lah, Wan. Kita datang sini nak hantar kuih je. Kuih apa? Ha, dah hantar kan? Ha, pergi dah balik. Wan. Apa? Nak ketam. Nak ketam? Kenapa tak cakap? Nak ketam, ya? Ada ketam. Janganlah, Wan. Banyak kau punya ketam. Om cantik ni mungkin ingat ketam ni untuk kau. Aku nak masak untuk anak aku, si Tijah, tahu? Bagilah seekor dua. Kita orang boleh bawa balik rumah suruh ibu masakkan. Kau ingat aku ni apa? Kebajikan. Nak sedekah kat kau. Kalau kau teringin, teringin nak makan, pergi. Suruh bapa kau pergi cari ketam. Balik! Dah lah, Rina Jo nak balik. Wan ni, aku dekut lah. Kurang hajar, eh? Ni memang macam bapak dia juga ni, kurang hajar. Ingat murah ketam nak bagi kau makan? Cik baik letak sumpah curi. Dah lah, Rina.
Nanti kita suruhlah ayah belikan. Alah, Wan Uda tu bukan pandai masak pun. Memang. Tengok pun tahu. Kan? Kedekut tak hidung masak. Nak suruh ayah yang beli nanti. Lina nak makan ketan tak? Nak. Betul tak? Nak, nak. Jom ikut kakak. Makan ketam apa? Ketam gulai ke? Ketam bakar ke? Ketam apa lagi ada? Tak kisahlah. Ada nak makan ketam apa? Ketam gulai lah. Ketam gulai, eh? Ada batang tu. Kejap. Gula. Masukkan dalam tu. Ni kan? Taruh haji nama tu. Tahu kan, punca duit ni kita akan kena marah. Faham maksud ibu? Faham. Tak bagi tahu dekat anak kau, jangan hidup dia nak menyusahkan anak aku sedijah dengan laki dia tahu. Hidup asyik minta meraih simpati orang, ajakan dia duit.